Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Pada video kali ini saya akan membahas cara membuka atau melepas pipa bekas yang sudah tidak terpakai. Oke, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, bahan atau alat yang akan kita pergunakan yaitu untuk melepas pipa, yaitu ini ada penjepit. Kita siapkan dua penjepit atau tang. Yang selanjutnya kain lap, dan yang seterusnya yaitu air dan panci. Oke, kita ikuti video selanjutnya. Nah pemirsa, langkah yang selanjutnya yaitu kita rebus air. Kita nyalakan kompornya. Dan kita tunggu 5 sampai 10 menit. Oke pemirsa, setelah air mendidih, maka kita masukkan pipa yang akan kita lepas tadi, dan kita diamkan 3 sampai 5 menit. Oke guys, setelah kita rebus mendidih, kita angkat pipanya. Setelah itu kita akan copot. Ternyata sangat kuat sekali. Nah, sip. Ya copot. Dan untuk mengembalikan dari bengkokan ini, kita akan rebus lagi supaya dia kembali ke asal. Ini yang pendek betul tadi. Kita lakukan dengan cepat. Oke, dia terlepas. Dan untuk mengembalikan dari ketidakrataan ini, kita rebus kembali. Oke, demikian tutorial video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bantu komen, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.